Halo bro, ketemu bersama saya Rizal TikTok. Kali ini saya akan membahas sedikit masalah bubur kacang hijau sebagai sumber protein yang murah yang bisa kita gunakan sebagai penunjang suplemen untuk berolahraga fitness. Berikut penjelasannya. Semoga bermanfaat. Kacang hijau atau yang bahasa Latinnya Vigna radiata adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat loh dalam kehidupan sehari-hari, yang utama sebagai sumber bahan makanan berprotein nabati yang sangat tinggi, cocok untuk Anda fitness mania. Sebagai salah satu sumber makanan yang baik untuk kesehatan, selain berprotein yang sangat tinggi, kacang hijau mengandung berbagai nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh lo. Antara lain, kacang hijau mengandung asam folat, vitamin B1, kacang hijau juga dilengkapi dengan riboflavin, B6, asam folat, serta niacin yang berguna membantu metabolisme dan organ tubuh. Dan juga kacang hijau kaya akan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kacang hijau juga kaya kandungan serat lo, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan serat harian sebesar 30%. Kacang hijau juga tak kalah penting diperkaya dengan omega 3. Seperti kita ketahui bahwa asam lemak esensial ini berguna untuk menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Lalu seberapa banyak kandungan protein dalam kacang hijau? Kandungan protein dalam setiap 100 gram kacang hijau sebesar 7 gram protein. Protein dalam kacang hijau memiliki profil asam amino lengkap dan dapat diserap oleh tubuh lebih cepat. Protein berguna dalam membentuk pembentukan sel-sel otot, mempercepat pemulihan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu Anda kenyang lebih lama. Bagi Anda yang sering fitness, dianjurkan deh untuk mengkonsumsi kacang hijau ini. Tips dan trik memasak bubur kacang hijau agar cepat dalam merebusnya atau tidak lama, Anda dapat melakukan trik berikut ini. 1. Ambil beberapa kacang hijau yang akan Anda olah. 2. Berikan air secukupnya. 3. Rendam dalam kulkas kurang lebih 8 jam agar saat direbus kacang hijau tidak memerlukan waktu yang lama, atau dalam kata lain, cepat empuk. Kesimpulannya, kacang hijau merupakan sumber makanan yang kaya akan vitamin, serat, dan protein yang sangat berguna bagi kita para penggiat olahraga, khususnya olahraga fitness. Namun perlu diingat, semua itu tergantung dari cara pengolahan dan penyajian. Apabila Anda menggunakan banyak campuran seperti pemanis, pewarna yang tidak baik, maka berbeda lagi ceritanya. So, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.